seperti itu. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi jadi penghalang antara pertemuan Pak Mega, betul nggak Pak? Enggak, Pak Jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan. Jalan di tempat atau seperti apa? Sangat baik dan produktif. Tapi belum ada agenda kan kapan gitu, belum ada. Keduanya punya cara komunikasi sendiri dan keduanya tahu kapan harus bertemu, di mana dan seterusnya, sehingga karena keduanya adalah sahabat dan kawan lama, keduanya juga sama-sama mengaku tidak punya masalah. Ibu Mega mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo, bahkan baik-baik saja hubungannya dengan Pak Prabowo. Demikian juga kami, Pak Prabowo, juga menyatakan hal yang sama, tidak ada masalah. Jangankan dengan Ibu Mega, dengan semuanya Pak Prabowo tidak ada masalah dan bisa bekerja sama dengan partai manapun, sehingga soal pertemuan ini soal waktu, soal momentum. Dan saya kira tunggulah, karena keduanya, kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi jadi penghalang antara pertemuan Pak Mega, betul nggak Pak? Enggak, Pak Jokowi justru yang mendorong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.